Sunshine. Oh. Halo orang-orang gabut. Apa kabar? Oke. Ngelek. Hari ini gua sama Rian diundang sama Iben untuk pembukaan sambal bakar di Tangerang. Jadi gue mau nge-vlog sama Rian untuk makan di Grand Opening. Dan acaranya itu mulai 9:30 pagi. Dan lo mau tahu sekarang jam berapa? Jam 9. Jadi sekarang saya dan jemput Rian harus di sana jam 9:30. Dan saya belum ada mikirin konsep apa-apa buat konten di sana. Luar biasa. Let it flow aja ya kan. Kita turun, kita mandi, kita jemput Rian. Boring banget, mobil gue belum selesai dibenerin. Mau jadi nganterin aku gak sih, Ma? Jadi, apa-apa juga ya? Kamu gak dekat-dekat tau pun, lihat dari jauh aja dengan dia kameraminya. Sampai jam berapa ya? Kok kalian bisa kami tinggal ya? Iya. Jam berapa jalan? Sekarang. Ini mau jalan pulang mandi aja, kawan ini belum. Kau udah mandi, Kondro? Udah dong. Kondro udah mandi. Mandilah, Nek. Oke, sekarang gue mau mandi dan habis itu jemput Rian. Dadah. Oke, gue udah selesai mandi dan sekarang kita engkol. Biasa, bro. Engkol. Kita jemput Rian dulu. Anjay. Tadi si Rian udah telepon, kayaknya udah selesai, udah mandi dia. Soalnya gue kabarin ke mamanya. Semoga udah rapi ya. Tempat dia main ke pos dulu, beneran. Gue tinggal. Nyampe. Assalamualaikum. Masuk aja, Mike. Oke. Okay. Gua kan teriak ya, assalamualaikum, permisi. Ternyata dia di situ. Dari tadi udah teriak. Udah siap. Kenapa? Udah siap mau pergi. Pakai topi. Pakai topinya. Senyum dulu, jangan ngambek. Senyum yang lama. Terus. Gitu dong. Pio. Aku berangkat ya. Pio. Rian kenapa lagi? Aku sih ngerebutin casan. Nah, terus? Ya begitu. Begitu doang? Nangis karena casan doang. Yaudah, kita jalan ya. Dadah, Pio mau ikut gak? Benar, mau ikut? Ya. Yaudah, oke. Okay. Masih nangis? Oh. Rumah bukan rumah. Minta maaf. Ada aja drama pagi-pagi. Dadah, Pio. Engkol. Engkol, Yan. Kemarin udah ngerti ngengkol kayak gimana, sekarang lupa lagi. Lupa mulu. Bye yo. Nah, mobilku masih dibenerin. Jadi gua nebengnya sama nyokap lagi hari ini. Oke, kita nyampe rumah.
diajak tos, parah banget lu. Sorry. Yuk. Oke. Okay. Oh, biasa. Oke. Okay. Oke, rapi. Oh, benar. Semuanya. Oh, iya. Iya, semua. Oh, ini juga ditos. Halo. Oh, ini yang ketinggalan. Ditos juga. Oh, oke. Okay. Anjay, lihat gayanya Rian. Ini siapa yang ngisirin kayak gini nih? Siapa yang ngisirin? Stylish, boy, stylish. Baru. Oi, di sadis bener ya. Kita berangkat. Let's go. Ya. Oke, kita udah di jalan. Sekarang kita mau kemana? Mau main mulu? Mau kemana? Mau makan. Kita mau makan sambel yang banyak, bro. Iya. Mau makan yang banyak. Oke. Okay? See you nanti di sana. Oke, kita udah nyampe. Dianterin mama sama papa. Thank you. Udah rame. Jangan, ada aja. Dan di sini ada. Iya. Siapa yang akan makan sambal hari ini? Makan sambal bang. Halo Rian. Halo juga. Rian di mana? Apa kabar? Apa kabar? Nah, baik ngerti ya? Baik ngerti lah, aku sering nonton ngerti apa. Sekarang kita mau ngeliat kitchen sama Iben. Jadi ini sambal bakarnya. Sambal dibakar bakar di sini nih. Nih. Oh. Hati-hati apa gitu. Nah, ini ngaco sih, kayaknya enak banget sih. Ada dua sambal. Sambal bakar sama sambal bara. Sambal bara mana sih? Sambal bara itu tuh yang sambal bawang, dia lebih pedes. Kalau sambal bakar itu sambal tomat, pedes juga tapi nggak sepedes sambal bara. Terus dapet terong goreng sama kol gorengnya. Jangan dipegang, panas. Jangan dipegang. Panas. Jangan bandel. Yeah. Namanya siapa tadi? Bukan Nada. Oke, sekarang kita coba mukbang sambal bakar ya Iben. Banyak banget. Ini ada ayam, ada iga, ada bebek, ada tiampela. Rian mau yang mana dulu? Mau ayam. Sikat. Up, sambalnya asik kayak gitu sih. Gua mau cobain dari yang iga dulu. Berdoa dulu. Yuk. Amin. Selamat makan dulu. Selamat makan. Kita cobain sambal bakar sama iga ini. Enak. Lawan dia. Ini dari tadi gue liat ayamnya masih utuh nih. Oh. Kita sekarang ngecobain yang bebek. Enggak, ini ngaco sih rasanya. Bebek lagi. Cobain kalau bebeknya. Gua. Bukan bebek aja enggak? Enak kan? Coba suapin Aiden. Iya. Nyuapin Aiden langsung habis. Ati ampela mau. Nih. Enak banget. Tambah nasi. Rian mau nasi lagi gak? Tadi kan gue mesen kulit, tapi kulitnya cepet banget abis karena bener-bener rame banget di sini. Sekarang kita cobain yang paha. Lu lihat gede banget. Iya, mau. Ambil, sikat. Enggak, paha. Ini mau gak? Iya. Gak mau makan sayur? Halo? Iya, halo tante. Iya, Riannya nggak mau makan mau iya makan sayur. Iya, makannya sehat tante. Iya. Sehat, makannya sehat. Iya tante ya. Iya, makasih ya. Nah, cobain yang bebek.
Mie bebek. Asik. Asik kan? Ini pahanya ngaco sih, gede banget. Pakai terong, pakai kol, pakai sambal bakar ya. Matang sampai ke dalam-dalam. Oh, udah keluar air terjunnya. Hei. Halo. Bapak. Namanya siapa? Bapak. Hah? Bapak. Oh iya, makasih ya. Kalian fokus banget ya makannya hari ini ya. Ini punya siapa sih? Punya siapa? Kenapa? Kenapa lagi? Kenapa lagi? Makanya makannya pelan-pelan. Ya, sini. Ini nasi ketiga. Enak banget. Gimana rasanya, bro? Rasanya gimana? Kok iya? Sini ada ceweknya Iben, si Raja Challenge. Nih, ada challenge, ada Nat. Ayo. Nat dari tadi pengen banget disuapin sama Rian, kita challenge. Nat, mau gak disuapin sama Rian? Let's go. Oh, kakaknya mau disuapin juga sama Rian? Oh, enggak. Ternyata Natnya ke toilet. Ayamnya udah habis, bro. Dia lo, bro. Habis? Habis. Enggak habis. Udah? Enggak mau dihabisin? Halo, Tante. Iya, nih Riannya makanannya enggak mau dihabisin. Oh enggak, bercanda aja, bercanda. Iya, mau dihabisin kok. Iya, dihabisin. Ah, iya Tante, iya. Enggak, dihabisin kok, iya. Oke Tante, makasih. Oh ya, udah, habis, iya. Udah. Oke, sekarang karena udah jam salat Jumat, siapa yang mau nemenin Rian salat Jumat? Oke. Ayo, kita sholat. Oh, Ibnu juga sholat. Sini bareng, ayo. Ibnu mau jagain Rian nanti pas sholat, let's go. Bye-bye. Kok hilang sini? Jangan lari. Lu harus tahu, gue dipaksa sama Mike. Lu, oh enggak, jadi lu gak mau jagain Rian pas sholat? Enggak, gue mau. Kan gue gak bisa masuk. Enggak, tapi kenapa ini menumpahkan tanggung jawabnya? Kan lu menjaga. Lu berarti gak sayang dia? Apa? Baru kenal. Apa itu Baba ya? Iya. Oh, dia suka sepeda. Dia dulu main sepeda. Yuk. Ayo. Bapak, biar berkahnya bagus terus nih. Eh, yang ada ya kan, lu katanya menjaga Babayo kan? Iya. Jangan menjaga Rian ya. Harusnya lu pindah agama dong. Abang pernah sholat di Bekasi ya? Iya. Aku juga pernah sholat di Amerika. Iya. Oh, jadi Ibnu ternyata gak bisa sholat. Dadah. Ada kerjaan. Jadi sholatnya di dekat tempat kerjaan dia. Tuh, udah ditinggalin bentar aja udah begini. Lihat tuh. Itu sepeda siapa? Halo? Sepeda siapa? Sepeda siapa? Oh, pinjam. Kirain dia maling sepeda. Iya, gas. Oke. Aduh. Capek. Aduh, habis makan. Capek. Kalau mau naik sepeda, briefing dulu. Temenin Riannya ya. Jangan temenin. Udah. Temenin dong Riannya. Salat dulu, dadah. Rian, halo. Rian, dadah. Tunggu di sini ya, nanti ya, dadah. Oke, jadi sekarang gue lagi nungguin Rian salat. Aduh, lama banget. Udah kelar sholatnya? Udah, ayo. Oke, Rian udah kelar sholat. Halo, makasih ya. Tadi khotbahnya apa waktu sholat? Dia sholatnya bertanda. Emang tadi dia dengerin gak khotbahnya? Enggak.
Oke, jadi hari ini kita udah kelar makan, main-main di sambal bakar. Lu lihat dong, masih rame banget dong. Ini udah mau jam 6 loh asli. Dan gimana Yan? Enak nggak tadi? Ya. Enak nggak? Sambal bakarnya enak nggak? Ya. Jadi hari ini sampai sini dulu konten gua. Thank you banget udah yang mau nonton. Thank you banget udah mau surprise. Bilang makasih dong. Yang udah nontonin terus. Bilang makasih dulu. Makasih semua yang udah nonton. Makasih. Makasih semuanya. Jadi lu tunggu aja next vlog gue yang gabut berikutnya. Thank you so much yang udah nonton. See you. Oke, yang terakhir quotes dari Rian. Bye bye.